Ready. Support Kroni 789. Okay, go. Support 789. Mantap. Alright guys. Kita akan pergi ke perlawanan yang pertama malam ini di antara pasukan Santero Saurchin bertemu dengan Kroni 789. Kita lihat di sini Chenzi FF HG HJO Kastarasha dan Manzi, dan pasukan Kroni 789 Yuza, Puchomel, King Lucy dan Freeze. Alright, kita pergi ke match yang pertama, round yang pertama untuk kedua-dua pasukan ini. Oh, Yuza hampir saja dijatuhkan. Dan itu dia guys, berjaya dijatuhkan. Terus akan dilobikan oleh Chenzi. Itu dia, kita lihat tinggal 3 orang nampaknya buat juga dijatuhkan. Freeze 3 pasukan saja untuk pasukan 789. Dan akhirnya dilobikan kemenangan yang pertama untuk pasukan Santir. Santero dapatnya 1-0. Oi, kedua-duanya dia tak pakai ini guys. Tidak memakai. Hey, thank you miss. Thank you. All in S-A-N-T-E-R-O. Ah, thank you for the news. Alright, kita pergi ke round yang kedua. Round yang kedua untuk pertemuan di atas Santero bertemu dengan Kroni 789. Round yang kedua, match yang pertama. Kita lihat. Yes, Kasta Rasha berjaya dijatuhkan di situ. Yuza juga disekarakan. Manzi hampir dijatuhkan dan akhirnya dijatuhkan. Chenzi dan FF saja yang tinggal untuk pasukan Santero Saojin 2-3. Dan itu dah FF dijatuhkan. Chenzi tinggal bersorangan saja untuk pasukan Santero Saojin. 1-3, mampukah dia menewaskan Kroni 789 bersorangan saja di situ. 1-3. Dan dia dapat put. Lagi satu. Dia dapat King Lucy. Tinggal Yuza. Dan tiba-tiba dilobikan di situ nampaknya. Kemenangan yang pertama untuk pasukan Kroni 789. Tumpang tidur sini. Aish. Boleh ba. Alright, kita pergi ke round yang ketiga. Round yang ketiga pertemuan di atas Santero Saucin bertemu dengan Kroni 789. Chenzi sekarang hampir saja dijatuhkan oleh Freeze. Nampaknya kembali mengganas pasukan 789. Waput, Chomel dan Yuza disekarakan. Kasta baru saja dijatuhkan. Geng Lucy juga dijatuhkan di situ nampaknya. 3-3. Mampukah? Dan itu dia Chenzi dan Manzi. Chenzi tinggal berserangan saja untuk pasukan Santero 1-3. Bila-bila kita ber-RP. Boleh. RP Roleplay ke apa? Itu dia guys, kemenangan yang kedua untuk pasukan Kroni 789. 2-1 nampaknya. RP ke ni rank. Alright, kita pergi ke round yang keempat.
Round yang keempat, pertemuan di antara Santero bertemu dengan 7. Lapan. Sembilan. The standby satu squad. Dah standby satu squad. Okey, baik. Habis match kedua. Habis match kedua kita main scrim ke? Kita main perang-perang. Macam tournament. Lepas habis yang kedua. Korang ready? Korang panggil kawan-kawan korang, guys. Panggil siapa nak main room. Scrim. By Mr. Toda. Selepas match yang kedua. Laga-laga. Alright, kita pergi ke round yang keempat. Dapat temuan di antara pasukan Santero. Itulah Casta dan Mounty saja yang tinggal untuk pasukan Santero. Baru biar kita buat macam tournament. Kita buat macam tournament. Itu Casta berjaya dijatuhkan sekali lagi. Terus dirobekkan oleh Frisch. Dapatnya 2 lawan 2. Mazi dijatuhkan. FF tinggal bersorangan saja untuk pasukan Santero. Dan akhirnya dilobikan kemenangan yang ketiga untuk pasukan kru ni. 7-8-9. Panggil ramai-ramai guys. Kasih penuh 60 orang. Room Liga saya buka, guys. 60 orang boleh main. Viewer baru apa-apa. Baru 15, guys. Come on lah, guys. Tak ada kawan buka team code. Team code di. Team code. Saya tak main. Saya buka room liga, saya tak dapat main. Tak dapat masuk. Kalau room biasa boleh lah. Room biasa boleh. Kalau room liga tak boleh. Tak bisa. Ada, kita pergi ke round yang kelima. Pertemuan di antara Santero bertemu dengan Kruani 7-8-9. Kruani 7-8-9. Chenze disekarakan di situ. Hampir saja dijatuhkan. Tetapi belum. Itu dah Fish berjaya dijatuhkan oleh Manzi. Nampaknya Dia tak end, guys. Dia biarkan Fresh di situ. Dan itu Manzi berjaya dijatuhkan. Fresh akan diangkat sebentar saja lagi. Dan kita lihat Casta tinggal bersorangan saja untuk pasukan Santero. Satu lawan dua. Dia dapat Yuza pertemuan Satu lawan dua, guys. Boleh solo ke? Tak boleh. Kena squad. 1-2, mampukah Casta berjaya untuk menewaskan Kroni 7-8-9? Dia dapat King Lucy. Nampaknya satu demi satu dijatuhkan oleh Casta ni. Casta. Dia sekarang kan. Dia dapat lagi freeze. 1-1 dengan Put Chomel bertemu dengan Casta nampaknya. Adakah berjaya, guys? Put Chomel menewaskan Casta. Casta. Dan itu dia diratakan kemenangan yang keempat untuk pasukan Kroni 7-8-9. Moi, bersih tak ke hari ni? Yo, Moi. Birthday saya lah. Ingat 7-11? Ingat birthday mesti todak. Punyalah senang nak ingat, guys. Birthday saya. Korang selalu pergi 7-11? Itulah tarikh lahir saya. Thank you, Amoy. Tengok, guys. Mana, guys? Kalau saya, Amoy bagi ucapan, guys. Korang mana ada, guys? Gila kan. Itu dia King Losi. Hampir saja dijatuhkan. FF Put berjaya dapatkan FF sebentar tadi. Freeze. Hampir saja dijatuhkan. Dan akhirnya dijatuhkan oleh Chen. Nampaknya 3 lawan 2, guys. 3 lawan 2 nampaknya. Yuza dan Put Chome yang tinggal untuk pasukan Kroni 7-8-9. Happy birthday. Sayangku, tidak love you. No. Oi dah, Joy. Chenzi tinggal bersorangan saja untuk pasukan ni. Lily pandai pin komen. Itu laki lah, Lily. Laki, Lily. Buat gapo dia, laki. Aduh, Chenzi. Chenzi tinggal bersorangan saja untuk pasukan ni.
Satu lawan dua. Satu lawan dua. Gak bisa, gak bisa Lily, gak bisa. Ayy, hampir, hampir. Hampir-hampir saja Gen Z untuk meratakan pasukan Ronin 79, 789 dan akhirnya kemenangan yang kelima. Kemenangan yang kelima untuk pasukan Kroni 789. Happy birthday Batodak. Thank you Ideal 77. Masih banyak-banyak. Masih banyak-banyak. Masih guys, masih guys. ID IL 77 petik terbalik, love you sikit. Love you sikit. Ai nah, tak ada ke cewek-cewek yang love you guys? Ini laki buat gapo dia guys. Laki buat gapo dia guys. Aduh. Stres. Extra belua official alamak in love you ke hahaha. Stres. Alright, kita pergi ke round yang ketujuh. Round yang ketujuh pertemuan di antara pasukan Santero bertemu dengan Kroni 789. Happy birthday to that. Thank you Green Tea. Baiklah Green Tea boy. Thank you. Good. Ay, hampir saja. Keluar dulu tu nak. Okay boy. Thank you boy. Singgah-singgah kat sini boy. Thank you boy. Oi, mantap. FF dan Chenzi saja yang tinggal untuk pasukan Santero. Dua lawan empat lawan satu guys. Chenzi dalam bahaya dan akhirnya dilobikan di situ. Kemenangan yang keenam untuk pasukan Kroni 789. Amoy sama-sama mantap. Amoy. At Amoy by C. Hai. Macam. Tanya at AIDIL77. Hai macam. Balik Amboy. Bye bye. Macam. Nanti korang ni, korang ni aduh. Patutlah live saya tak ada cewek-cewek guys. Korang tu kacau. Awal, cewek-cewek sampai lari guys. Yang tinggal bucin-bucin pula. Yang tinggal bocil-bocil. Bocil-bocil alok. Aduh, stres. Patutlah live saya tak ada cewek. Live orang lain ada je cewek. Saya tak ada cewek guys. Aduh. Bocah alok ah, minta gip. Aduh, stres. Alright, kita pergi ke round yang ke depan. Lebih tu. Dah apa jatuh, Chenzi berjaya dijatuhkan. FF, Kasta, Rasha dan Manzi saja yang tinggal untuk pasukan Santero. Oh, Pucome berjaya dijatuhkan. Kita lihat 3 lawan 3. 3 bertemu dengan 3 orang. Kita lihat. Nama Sion. Tak tengok nama siut. Nas. Yo. FF dan Kasta Rasha. 3 pasukan. Tiga pasukan. 1 lawan 3. Adakah kemenangan yang pertama didapatkan oleh pasukan Troni 789. Kasta Rasha pasukan saja. 1 lawan 3. Dia dapat fresh. Dan akhirnya dilobikan oleh Yuza. Kemenangan yang pertama untuk pasukan Kroni 789. Kita lihat Pucomel berjaya untuk mendapatkan MVP di match kita yang pertama ini. Dan kita lihat kemenangan 7-1 bosku. Untuk pasukan Kroni 789, kita akan pergi ke match yang terakhir. Match yang kedua untuk perlawanan Santero bertemu dengan Kroni 789. Begitu. Nasib tak telur. Haha. 1-0. Kira Kroni 789 ni dia comeback bos. Dia comeback dari kena tinggal 1-0 tadi terus sampai menang. Ui dahsyat boy. Dahsyat Kroni 789. Dia comeback terus menang tu. Dia kena tinggal 1-0. Lepas tu ada Afan. Terus menang. Geng padu lawan 7-1. Gilo. Good job. Okey, lepas satu game ni kita akan bermain squad. Scream. Makan aiskrim guys, ha? Scream. Scream ni kita lawan map besar dengan kawan-kawan. Korang boleh bawa team korang.
bawa tim yang padu-padu, paling padu di abad ini ya. Ya. Yeah? Korang bawa tim paling padu lah terabad ini. Saya nak tengok budak-budak MRT, budak-budak MRT ni ada yang padu-padu tak? Main motor leta. Main motor boleh, boleh ca. Boleh aja. Paling padu nom Latoda. Exavelual official ini. Kita tengok budak-budak MRT ni kena lobby awal ke boleh bertahan dengan lawan dengan random ni. Dia kena hit. Saya turun tadi hampir SG. Paling padu Ria. Paling padu Ria. Wih, Ria memang padu Ria. Ria tapi Ria select lah Ria. Saya pergi Sabah itu tak ada jumpa pun. Ria, Ria. Aduh, select lah, select lah. Dah pergi dah. Nak tunjuk anak kes main bar. Ria di Jakarta sekarang. Wih, no, Jakarta. Buat gapo dia tu? Bantu tetap and share. Sari, thank you, Ocong. Ais, Pocong dah hilang lah. P dah hilang lah. Tengok O ya. Yo, biasalah jalan. Bu, chat. Oh, jalan-jalan. Baik, 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 baik. Terbaik, terbaik. Dia jalan-jalan Jakarta, guys. Kita jalan-jalan pergi pergi pekan dia. ID IL77 petik terbalik sini. Okey, lepas ni eh, korang ready dengan tim-tim korang. Kita main map besar, guys. Map besar. Kita jalan pi Jakarta cari jodoh orang Indo HHHH. Jodoh orang Indo? No. Tanda at R, Iyalo. X adalah awak roll. Mana, 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 mana? 789. Bank Todak nak CRI janda boleh le PM Bank Todak handsome. No. Mana main janda ni ke? Kemut lah. Saya cari yang umur 18-19 tu. Kemut lah guys. Ya, bistu Rayu. Ya, bistu Rayu. Alamak, macam mana saya nak ingat? Hahaha, hebat Bank Todak CRI. Kemut lah guys. Okay, ready M2. Wih, thank you Afan. Boy, Afan, Afan, Afan pun satu. Saya pergi Kuala Ketir, tak jumpa pun. Shoot. Bang. Ya, Lia. Ya, lagi ya. Okay guys, kita pergi ke match yang kedua. Match yang terakhir. Rekod lain kat Perak. Oh, kat Perak. Untuk match yang kedua guys, perlawanan di antara Santero Sauchin bertemu dengan Ronnie 789, Chenzi, Liabis, Said dan Kasta Rasha untuk pasukan Santero. Manakala pasukan Kroni 789, Putri Comel, Riz Elite, Zaf Tuden dan Frish. Frish. Wait, apa? Thank you, Pak. Thank you bagi gigi, Pak. Boy, Pak. Tapi, ketapi, ketapi. Eh, saya tak lupa ketapi. Oh, itu dah Riz Elite. 3 berserangan saja untuk pasukan Kroni 789. Adakah dia seperti tadi guys? Dia room match yang pertama dia akan gone. Itu dah kemenangan pertama untuk pasukan Santero. Santero. Ada head dalam ada head dalam ikon. Head. Nanti tu. Nanti. Oh, okey, beres. Mantap lah, Pan. Apa ni? Apa bagus dah, Pan? Gila-gila. R biasa. R biasa.
Al biasa. Alright, kita pergi ke round. Kejap, korang nak buat konten ni. Sabar. Okay, round yang kedua guys. Round yang kedua, match yang kedua. Untuk pertemuan di antara Santero bertemu dengan crew ni 7, 8, 9. 7, 8, 9. Ui, apa? Sultan Hardy. Boy, thank you pan. Ada jelak juga guys. Itulah fridge ini dijatuhkan oleh ya Kasta Russia 3-2, 4-2, 2-4 guys. Pochome juga telah dijatuhkan di situ. Race Elite dan Zav Student saja yang tinggal untuk pasukan Kroni 789. Race 3 pasukan darah yang diratakan kemenangan yang kedua untuk pasukan Santero. Assalamualaikum dari Kapla. Kapla 789. Oh ini baik 789. Tapi kena dah. Happy birthday siapa bang? Saya le Lia. Aduh Lia ni. Mana ni hadiah birthday tak ada pun. Aduh. Pak thank you bang. Thank you bang belanja birthday. Erhard. Okey, kita pergi ke round yang ketiga. Round yang ketiga pertemuan. Ui, banyaknya pan. Tinggi pan. Terus pan. Boy. Kita lihat Kasta Russia berjaya dijatuhkan. Fight Lee Abyss dan Chenzi saja yang tinggal untuk pasukan Santero Saucin. Nampaknya comeback untuk pasukan Kruani 789. Ruiz Elite berjaya dijatuhkan. Ada kena berjaya untuk diselamatkan. Oh, sekali lagi Raf Zaf Student juga telah dijatuhkan di situ. Freeze tinggal bersorangan saja untuk pasukan Kruani 789. Happy birthday tu lah. Thank you Kiko. Aui, kemenangan yang ketiga untuk pasukan Santero. Di Lovetika kecil gapo muni. Bank todak lanja makan. No, korang dah kena belanja saya guys. Saya Birthday kot. Ya. Thank you guys. Okay, kita pergi ke round yang keempat. Ui, nampaknya korang 79. 789 ni kena. Assalamualaikum Bank todak. Waalaikumsalam. Afiq 46. 89 ni. Afiq. Saya bagi I love you nak. Adik, bagi. Bagi je. Hari ni saya menerima je apa-apa benda pun. Alright, kita pergi ke round yang keempat. Nampak je Zab terjatuh di situ Pochomel. Hampir-hampir dibirai-birai sahaja tangga itu. Dan kita lihat Fresh Dot Risk Elite berjaya dijatuhkan Putri Pochomel dan Zab Student. Tengah berdua side berjaya dijatuhkan oleh Puch. Zaf Student. Dan kita lihat 3 lawan 2. Kasta Russia berjaya dijatuhkan. Ilya juga dijatuhkan di situ. Dan akhirnya Crony 789 diratakan di round yang keempat ini. Kemenangan yang keempat untuk pasukan Santero. Wey, thank you Pan. Baiklah Pan. Ui, Pan. Nampak tau gambar siapa tu? Nampak tak gambar siapa tu? Oh, hoi. Cik, bucin-bucin kan? Gambar bucin-bucin kan? Gila. Thank you, Pan. Alright, kita pergi ke round yang kelima. Dia naik gambar. Round yang kelima guys, pertemuan di antara Saucin, Santero Saucin bersama dengan Kroni 789. Kedudukan masa 4-0. Adakah kena balik guys 789 ni? Bila mau comeback, Lee Abyss berjanji jatuhkan. Said bertemu dengan siapakah itu? Dengan Pochomel. Oi, berkurung di dalam gluon. Nampaknya kita lihat di sini Chenzi bahasa orang kan saja berhadapan dengan Zaf dan Riggs. Elite Chenzi. Apa ya, saja dijatuhkan di sebelah belakang Freeze dan Said
Freeze, hampir saja dijatuhkan, hampir saja dilobikan di situ dengan sekarat, dan akhirnya Said dapat jadi dijatuhkan nampaknya. Ditinggalkan begitu saja, ditinggalkan begitu saja. 2 lawan 2, Chenzi dan Caster Aisha untuk pasukan Santero, manakala pasukan 789 hanya tinggal Zab seorang saja. 1 lawan 2 dan akhirnya dilobikan. Mata yang kelima untuk pasukan Santero Sauchi. No, comeback guys. 5-0 guys. 5-0 guys. 5-0 untuk pasukan Santero. Chenzi 8 kill bosku. 8 kill. Wow, mantap. Mantap. Santero, ada ke dia bagi telur saja kepada Kroni 789 ini? Kroni. Comeback. Di match yang kedua, tapi match yang terakhir sudah. Mungkin dia orang akan pergi offline kot depan ni. Dia pergi offline. Offline. Kalau Santero menang. Di sebelah luar itu dah Pucumel dan Said. Siapakah yang akan dijatuhkan? Pucumel berjaya dijatuhkan. Zaf Tuden tinggal bersorangan saja untuk pasukan Kroni 789. Dan itu dia guys, mata akhir untuk pasukan Santero Sauchin. 6-0. Aja tak ada push rank. Tak ada. Tadi ya, sempat lah 2 game ke 3 game. Sempat lah 2 game 3 game. Alright. Round yang ketujuh guys. 7-6-0 guys. Dia bagi 6-0 guys. Dia bagi 6-0. Itu dia. Dia lepas dua orang guys. Ataupun seorang pergi. Dua lawan empat. Kita lihat Caster dan Chen berdua saja untuk bertemu dengan pasukan Kroni 789. Mampukah? Dan itu dah Lia Beast dan Said sudah datang, tidak membiarkan rakannya berdua saja di situ. Lia Beast ataupun Putri Cumbel. Lia Beast berjaya dijatuhkan. Said juga disekarakan. Nampaknya Adakah mata yang pertama untuk pasukan Kroni 789. Caster Russia. Dijatuhkan. Chenzi disekarakan di situ. Tinggal dua orang saja, Said dan Chenzi untuk pasukan Santero. Dan itu dah Chenzi tinggal bersorangan saja untuk pasukan Santero Sauchin. 1 lawan 3. Dah rank 2 minggu belum season, tak boleh main dah. Kenapa tak boleh main pula? 1 lawan 3 dan akhirnya Picha guys. Telurnya untuk pasukan Kroni 789. Kemenangan yang pertama untuk pasukan ini. Yang rank todak tu tak boleh sub pula. Rank todak tu tak boleh sub. Dah boleh dah Afan. Dah boleh main dah. Saya dah start push rank dah. Dah boleh main. Map Bermuda boleh masuk, Purgatory boleh masuk. Memang mantap lah. Alright, round yang ke-8 guys. Match point untuk pasukan Santero Sauchin. Sausage. Kita belum tahu lagi. Said berjaya dijatuhkan, nampak. Tak sosis ni, dapat dua ni. Chenzi dijatuhkan, Lia Beast dan Caster Russia saja yang tinggal untuk pasukan Santero. Caster Russia juga dijatuhkan. Lia Beast tiga pasukan serangan. 1 lawan 4. Pada minggu tak boleh main pula. Boleh. Ada itu dah guys, kemenangan yang kedua untuk pasukan Kroni 789. Dah kami dah report dah itu. Dah siap buka Purgatory lagi. Bolehlah main. PC pula boleh main.
Alright guys, nampaknya kemenangan yang kedua. Kemenangan yang kedua untuk pasukan Kroni 7-8-9. Okay, korang buat tim guys. Lepas ni guys. Lepas ni saya nak buat scream. Scream guys. Korang hajak tim-tim yang padu-padu masuk. Tim yang padu-padu masuk untuk berlatih. Untuk berlatih. Alright, kita pergi ke round yang ke-9. Round yang ke-9 itu dah Said berjaya dijatuhkan. Ui. Peluang untuk pasukan 789 ini. Genzi, Lia dan Kasta Rasha saja yang tinggal untuk pasukan Santero Saucin. 3-4. Siapa-siapa boleh masuk ke tu? Boleh. Janji follow. Yang tak follow jangan masuk. Ya, follower saja. Genzi dan Lia bis. Tinggal berdua bertemu dengan Kroni 789 Put dan Zaf Student. 2-2. Hanya follower saja ya, hanya follower saja yang bisa masuk. Dan room tak ada hadiah guys, tak ada hadiah ha? Sebab tak ada pun yuran masuk. Itu dia guys. Nampaknya seperti biasa guys. Tadi Santero kena 7-1. Sekarang Kroni 789 pula yang kena. Genzi berjaya untuk mendapatkan MVP di match kita yang kedua. Dan match yang terakhir ini kita lihat Santero Saucin berjaya menewaskan Kroni 789 dengan 7-2. Dengan itu, satu untuk Saucin, Santero, satu untuk Kroni 789. Okey, tamat untuk laga-laga kita pada malam ini. Kita akan pergi ke room kita. Room.